kalau pacar lagi? Jangan dong. Saya tuh orangnya setia. Sesuai dengan namanya, setia band. Mereka juga sangat setia deh. Berdua sangat setia. Oke, tepuk tangan sekali buat Charlie dan Pepe. Selamat datang di Ada Show. Mantap. Kita akan ngobrol-ngobrol perjalanan karir setia band ya. Dulunya mereka tergabung dalam sebuah grup ST12. Cuma mungkin karena terlalu banyak ya, 12 orang ya. Jadi 12 orang terlalu banyak. Terlalu banyak, makanya akhirnya mundurin diri aja. Mundurin diri aja. Kita ngobrol-ngobrol sambil duduk sini, yuk. Nah, orang lah. Oke. Bagusin dulu ya. Bagusin dulu harganya. Kenapa keluar dari ST12 dan gimana akhirnya menjadi setia band? Sebenarnya memang... Ayo jujur. Kita tidak ada persoalan. Enggak mungkin enggak ada persoalan kalau keluar. Gua kan juga keluar karena ada persoalan di dia. Dia dikeluarin bikin masalah di Stinky. Stinky ya. Enggak, gua enggak dikeluarin. Ini salah nih. Gua yang ngeluarin Stinky. Oh. Satu band lu pecat. Gua yang ngeluarin Stinky. Satu band lu pecat semua. Satu band gua pecat semua. Habis itu mereka bikin band lagi sendiri. Namanya Stinky. Gua ada aja. Maksudnya nggak ada persoalan tuh, nggak ada persoalan yang tentang persoalan duit atau pembagian royalti, nggak ada. Apa, wanita? Jadi lebih ke, apa ya, sudah nggak satu jalan aja tentang konsep musik dan segala macam itu aja sih sebenarnya. ST12 masih ada berarti masih, ya? Masih ada, Mas. Nama itu berarti yang bikin Pepep ya? Bukan, jadi papahnya, almarhum papahnya Pepep. Oke. Dan bahkan dia ini juga sebenarnya sebelum bikin band terkenal sebagai apa, misalnya Melayu ya, pop Melayu Indonesia, itu malah main band beraliran jazz, benar nggak Charlie? Betul. Apa nama bandnya? Dulu nama bandnya After Close. After? After Close. Jadi After Close tuh dibagi-bagi ada 3 bagian. Jadi satu ada yang main di kafe, satu untuk khusus jazz, satu untuk musik tradisional. Jadi gabungan Kopi Musa, komunitas peduli musik tradisional. Okay. After Close? After Close. Setelah tutup? Setelah tutup. Gimana komentar Pak Andre atas nama itu? Bagus, artinya mereka memberikan karya-karya itu setelah tutup. Gak ada yang denger. Manggungnya setelah kafenya tutup. Nah, ada darah yang luar biasa kuat nih di Charlie ya. Ternyata nenek Charlie ini seorang sinden ya. Sinden wayang golek Jawa. Kira-kira nih, kalau diminta nembang, masih bisa gak dikit-dikit? Nembang Sunda. Gitu. Nembang Sunda kayak nembang Jawa gitu. Aku justru enggak nguasain. Enggak nguasain ya? Enggak nguasain Sunda. Tapi kalau disuruh jazz gitu. Coba nge-jazz. Nge-jazz. Masih dikit-dikit ya. Lagu yang tadi di-jazzin. Atau spend. I get the memory red at the same moment. We just brown out the ground. I spend all the love around to talk to you. What that will we joy? I did say. Yesterday, I think you can take a pretty damn sick. You can. Oh. Ini pendapat gue pribadi nih, waktu ST12 meledak tuh, gue yakin personel-personel itu punya skill yang tinggi. Beda dengan, dengan band-band seangkatan Melayu yang lainnya. Ternyata terbukti. Dan gue tahu nih, Pepeng ini shredder nih. Itu guru saya. Shredder mana? Itu guru saya. Itu sangar. Mana suruh nge-shred nih dia nih. Beda, karena beda. Susah lagu itu. Produksinya, notasi yang dipilih itu beda gitu. Susah lagunya itu tuh. Yang lebih sulit ada lagi. Apa lagi? Cikorea. Kalau itu Aljero masih standar mungkin Mas ya. Kalau Cikorea gimana sih, Pak? Tuti-tutinya gal. Mungkin Cikorea tuh yang ini ya? Sama, lagunya sama. Chicken Dance itu ya. Ada lagi selain ini, ada lagi. Ada. Yang itu lagunya. Yang mana? Contohin. Tahu banget pokoknya. Gimana contohin dong. Lupa lagunya. Pokoknya gitu juga deh. Gimana? Aduh, lupa kok judulnya. Gimana tadi? Gimana? Lucu ya? Lucu. Morning.
Oke, kita akan bermain games burung kakak tua hinggap di jendela ya. Kita nyanyikan lagu burung kakak tua hinggap di jendela tapi mengikuti genre yang ada di sini. Kita mulai ya. Siap. Etnik pepeng. Gimana tuh? Gimana tuh? Nah, gitu. Roncong lah etnik gitu. Roncong lah, roncong. Burung, burung. Kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua. Kibranya di belakang. Giginya tinggal tua. Kalau etnik ini kibranya bisa di belakang. Burung kakak tua. Itu etnik bercampur horor. Oke, putar lagi Pak Andre, gue yang muter sekarang gantian. Oke. Ya, lo aja lah. Itu sekali ya. Lagi, putar lagi. Ah, lu gak asik nonton yang gini. Udah, kinya aja, kinya di mana ya? Bubu. Di mana ya? Burung kakak tua. Ini seriusan. Mas Ari ya? Terserah. Iya terserah kan, terserah kan berarti yang pasrah. Ikut aja gua. Maksud musuh! Jangan dangdut ya mati gua. Gak ada. Jangan dangdut aja, pas dangdut. Gua ya. Burung kakak tua. Gap di jendela. Nenek sudah. Paling susah, judika tuh jago banget tuh. Burung kakak tua. Itu benar ya. Hingga jendela. Ini keroncong jatuhnya. Nenek sudah tua. Giginya tinggal tua. Andri, sekarang lu ya? Ya lu juga dong. Maestro pencipta lagu. Roh. Kenapa gue nggak yang ini? Burung kakak tua hinggap di jendela.
rasa yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua bawah melati sehingga. Masih di ada show, mantap. Siapa bilang tamu tanda? Berikutnya. Kita tamu kita selanjutnya inilah dia, Fatin Sidkia, silakan. Fatin, silakan duduk. Ya, dipakai pesannya. Fatin Sidkia, lagu ini benar-benar udah jadi kayak trademark kamu ya, tampil dimanapun karena membawa kamu juga ke sebuah kemenangan ajang pencarian bakat waktu itu. Betul. Bahkan kalau gak salah sempat dimention langsung ya sama Bruno Mars-nya. Setahu aku di website gitu, tapi aku kurang tahu sih. Belum lihat langsung, cuman sempat dapat beberapa kabar sih. Fatin, memulai karir sejak usia 16 tahun. Lewat ajang pencarian bakat. Betul. Ketemu waktu itu bakatnya. Kebetulan masuk lolos, jadi alhamdulillah dianggap ketemu ya. Wah. Tuh terus terang nih ya. Di tahun X Factor waktu itu tahun berapa? 2013 itu jenis suara dan cara nyanyi kayak kamu itu belum ada. Lumayan. Dulu kan sebelumnya seorang juara festival tuh harus yang powerful, yang grande gitu. Bener. Sementara kamu tampil tuh imut, lucu gitu ya. Nah itu kamu tuh cukup berubah industri loh. Sekarang yang ngikuti jejak ke Fatin-Fatinan tuh banyak banget. Bukan jejak kebatinan ya. Iya, jangan. Fatin. Agak horor ya kayaknya. Nah itu kamu menggolongkan suara ini apa, Andre? Menurut lu, suara Fatin yang unik ini apa? Jenis suara apa, Andre? Apa ya? Ya begitu. Ya gitu. Kalau Fatin sendiri, inspirasinya dari mana waktu itu cara nyanyi gitu? Siapa? Terus terang. Kayaknya aku Mas Ari waktu SMA sempat ikut paduan suara. Terus emang dari paduan suara diitunya ke alto kan. Oh. Jadinya emang dulu sering nonton TV juga misalnya cari bakat emang lebih cenderung yang nada-nada tinggi. Yang powerful. Ya, powerful, sopran, kayak lantang gitu. Sedangkan menurut aku lagu enak gak harus selalu ditinggiin atau selalu kayaknya power banget di setiap bagian gitu. Jadi kayak ya gini aja nyanyinya, emang senangnya kayak gini dan menurut aku versi paling bahagia aku nyanyi ya seperti ini gitu. Ini jadi Fatin diri sendiri ya, jadi identitas Fatin memang di keunikannya itu. Fatin, aku tantang ya. Okay. Ya. Kamu nyanyiin lagu judulnya You Don't Own Me. Oke. Bagus, keren banget. Nanti dia hebat. Challenge bisa terpenuhi. Yeah. Keren banget. Atau kita challenge saja. Kamu nyanyi sebuah lagu dengan gaya penyanyi dan melodi dari lagu yang tren dari penyanyi tersebut. Gimana? Semuanya. Ya udah gini. Misalkan gini nih, lagu Kangen versimu gitu ya. Terus lagu Setia versinya dia gitu. Tahu Pak Andri, lagunya Pak Andri enggak? Lagunya Andre, Pak Andre tahu? Mungkin tahu. Ya itu mungkin kan? Play dulu baru. Mungkin enggak tahu ya? Mungkin tahu. Udah enggak usah diladenin, dia memang mau. Coba lagu anak-anak dinyanyikan dengan gaya dan melodi penyanyi Indonesia. Diacak di plasma ya, kita lihat. Fatin ya, kita tantang Fatin dulu pertama ya. Oke, silakan. Oh, gini. Ya. Stop. Nah, oke. Lagu Anak Gembala nyanyinya gaya Melly Guslo. Aku adalah anak gembala. Selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas atau Charlie. Diacak dulu. Wah. Lihat kebunku. Lihatlah kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semua indah. Lihat kebunku penuh dengan ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Bawa melati semua indah.
Gitu ya? Gitu ya? Mawar berlapis semuanya indah. Ternyata ngebutuh kecap kusiram sama mawar melati semua. Semuanya indah. Setiap hari melati semuanya no. Semuanya kan Arman ganti nama sekarang. Jadi apa? Arman Maulana. Perfect. Wah, paling gampang kalau Ariel. Lanjut. Bang Delman. Kalian biasa di luar. Kalian luar biasa. Ini lagu apa separuh napas ya? Separuh aku, suara aku ya. Pada hari Minggu kuturu. Tengil Baka. Banget tampangnya. Tengil dokter. Tampangnya. Tengil. Dokter. Ngeselin orangnya. Dokter. Kompi. Lagi. Hati ini oke. Balik lagi di Ada Show. Kita masih ngobrol-ngobrol lagi dengan Charlie, Pepeng dan juga Fatin. Fatin. Fatin selain menjadi penyanyi juga punya keinginan untuk menjadi dubber anime. Oh, itu cita-cita pas kecil dulu, pas SD kayaknya. Oh, oke. Okay. Karena nonton anime terus kan waktu itu, Kang Andre. Bisa? Sedikit-sedikit karena coba, sering nonton. Coba, dicoba. Misalnya kalau contoh perkenalan diri. Konnichiwa, adashiwa, fatishikia desh, yoroshiku onegashimasu. Oke, kalau begitu kita langsung saja undang penyanyi muda. Ini dia. Silakan. Ini yang datang ini terus. Gue, ini mah gue, ini mah. Hah? Anak gue. Ini aku ngaku. Ini aku ngaku. Beda ya? Ini penyanyi muda. Iya anak gue. Restu. Iya anakku. Gak mungkin. Gak mungkin. Emang ini anaknya? Iya. Kali. Oh, bagus. Berarti kamu mengakui ayah kamu, nak. Emang kenapa gue? Ada masalah sama gue? Gak nyangka ya? Kenapa sih? Jawab apa? Apa ada... Kayak ragu ya? Kayak ragu gitu. Kan? Enggak, dia ini banyak masalah di rumah. Dia lagi ruwet. Iya benar. Gue bingung loh dari tadi. Beneran, gue bingung. Kalau lu gak percaya di anaknya, kita battle aja suaranya. Gue percaya, kan gue yang undang. Yang gak percaya lu. Oke, kalau gitu kita tantang aja nih. Kalau memang kamu anaknya Charlie, kita tes. Siap. Apakah sama atau tidak? Nyanyi lagunya Setia. Setia. Yakin gue ini anaknya Charlie. Jangan ada coba-coba bilang bahwa ini bukan anak Charlie ya. Restu, sejak kapan kamu mulai mengikuti jejak ayah? Manggilnya apa ayah? Ayah. Ayah.
Dulu waktu pertama kali dibawa ke panggung, umur waktu masih umur 5 tahun. 5 tahun gitu. 5 tahun. Memang udah terlihat bakat nyanyinya ya? Jadi dia ke musik itu bukan berarti memang disuruh atau dia pengen jadi jelas musik. Bukan, enggak. Bukan. Cuma memang karena memang bisa nyanyi, bisa main drum, bisa main gitar. Ya, bisa. Ini umur 15. 15 kalau Pak Andre dulu umur 15, panggilan hatinya jadi apa? Aduh, sedih kayaknya. 15 tuh aku masih SMA. Lo berarti nyolong umur setahun dong? Ya, memang betul. Gue masuknya kecepatan dulu. Pengen jadi apa waktu itu? Aku tuh pengen jadi presiden. Orang yang bermanfaat untuk orang. Sekarang udah bermanfaat belum? Belum. Mas Ari lama-lama pancingannya luar biasa ya. Itu yang saya kangen dari Mas Ari. Nah, berikutnya nih akan ada challenge tebak nama penyanyi ya. Gampang banget. Kasih clue-nya. Bunga, misalkan gitu. Judul lagunya, Kak. Ku menangis. Aduh. Rasa, rasa. Ya, benar. Betul, lanjut, lanjut, lanjut. Tengil Baka banget tampangnya. Tengil Dokter tampangnya. Tengil. Dokter. Ngeselin orangnya. Dokter. Tompi. Lagi, lagi, lagi. Terus, terus. Lagi, lagi, lagi. Ini. Gak tahu juga pasti. Oh DJ. Oh sekali. Nyaris. DJ. Titik-titik DJ. Titik DJ. Wah gitu loh. Lagi lagi. Aduh. Nih. Hey. Apa itu? Judi. Oh Romai Rama. Benar sih, benar. Oke, habis waktunya, habis waktunya. Sekarang tukar gantian. Oh iya, keren ini Romai Rama lagi. Gue pengen lihat ah. Siapa? Oke, kita mulai. Anak muda. Anaknya yang gini gitu loh. Anaknya yang gini. Lanjut. Lanjut ya, ganti. Pas, pas, pas. Waduh. Anak yang gitu. Vokalis After Plus dulu. Setelah Budi Doremi. Ah iya. Terus, terus, terus. Spesifik ya. Ada kata pas, pas. Pas. Sule anaknya. Rizky Febian. Iya. Yeah. Pas, pas, belum pas. Pas. Oke. Okay. Sekarang Fatin dan Pepeng. Pepeng. Oke. Okay. Kita mulai dari sekarang. Sekarang. Aduh. Alat. Ah itu. Loh gimana? Penyanyi dangdut. Oh banyak. Ayu Ting Ting. Yang sering di plastik jadi Van Halen. Orang Jawa Timur. Via Valen. Ah. Ya. Juara Rising Star. Oh, Indah Never Tari. Bukan, setelah itu. Rising Star. Cowok, cowok. Oh, Unmatched? Ya. Yeah. Oh, sudah? Habis, habis. Dua, cuman dua. Dua tapi Pepeng. Pas. Oh, Pepeng. Pepeng, sekarang. Oke. Ya. Lihat sendiri. Dilihat sendiri. Gimana sih? Taran. Ini gimana nih? Gimana? Gini. No, no, no. Udah lah ketahuan lah ini ya. No, ya. No, no. Ya, Arman Maulana ya. Ya. Nah. Balik. rada jadul. Preman, preman. Ikan, ikan. Ikan Fauji. Ah, ikan. Itu dong ikan. Ikan Fauji. Oh, Diva. Diva. Titi DJ. Diva, Diva. Ruth Sahanaya. Temennya ya, lagi. Vina Panduwinata. Bukan. Suaminya ini loh, suaminya. Itu. Oh. Aku sih yes. Chris aku Dayanti. Yes. Yes. Oh, Burung Camar. Burung Camar. Vina Panduwinata. Ya. Apal dia, orang lama. Temennya dokter tadi. Dokter yeah tadi temennya. Grand Friendly. Bukan. Satunya. Lagi, lagi. Satu lagi. Dok, Sandi Sandoro. Ah. Aku lihat keren dari. Ya. Oh,
Mereka draw, Andre. Mereka draw, yang nilainya sama-sama kuat ya. Kalau gitu, tepuk tangan buat mereka semua, luar biasa. Terima kasih. Dan Fatin akan perform lagunya yang terbaru, Pelangi dan Hujan. Masih di... Ada Show, mantap. Oke, kita akan tantang lagi bintang tamu kita malam hari ini dengan melanjutkan lagu atau game sambung lirik lagu. Oke, kita mulai ya. Laras hati berkelana iris janji. Ji. Gampang banget, Ji. Jika teringat tentang di kau, di hati. Nah. Ti, Fatin, Ti. Ayo, kamu cari. Ayo. Tiba cinta datang kepadaku. Ku, aduh ku, gampang banget. Ku menangis. Membayangkan betapa kejamnya dirimu atas Ku ingin kau menjadi diriku, entah bagaimana caranya. Kalimat Indonesia di awal ini. Ada. Banyak. Ya. Apa coba kalau banyak? Nyamuk gajah. Muter lagi. Muter lagi. Aku sedang ingin bercinta karena. Nakal. Apa? Lagunya gigi. Panas. Judulnya panas. Kali judulnya nakal. Tapi liriknya panas. Nah, lagu yang Silaun Seven. Ayo, lagi dong. Iya, apa-apa. Aku ya. Ya. Pepeng. Hey. Jangan ribut. Hey, ladies, jangan mau deh bilang lama, kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila dunia hancur, ayo hancur. Curi pan. Oh iya. Cur. Apalagi itu. Nyerah. Udah. Si. Sesi ini kita tutup. Satu lagu terakhir. Pengen tutup aja lo. Satu lagu lagi. Asari ya. Di sore hari berwarna biru. Ruh. Rumah kita ada di sini. Lima, empat, tiga, dua, satu. Tetap saksikan Ada Show setiap Sabtu dan Minggu malam di... Apaan itu? Itu lo udah ditulis suruh closing dari tadi.